بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini di dalam masjid yang mulia ini sekali lagi kita diberi taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat muzakarah dalam masa yang singkat ini 10 minit 15 minit untuk nak mempanaskan lagi keimanan kita, memperkuatkan lagi memperkuatkan lagi semangat kita, keimanan kita dalam kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita membaca surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajar kita cara macam mana kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala aja dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia ajar juga cara kita nak minta kepada dia. Allah Subhanahu wa taala tak ajar supaya kita ni minta dunia. Kerana dunia ni benda yang sementara saja. Dunia ini tidak kekal. Kalau boleh pun sementara dan dia akan hancur lebur. Allah Subhanahu wa taala dia tak ajar supaya kita ni, ya Allah, bagilah kepada aku duit yang banyak, harta yang banyak, ataupun kereta yang comel. Tak. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya kita ni minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Siratal mustaqim ni jalan yang mustaqim, yang tidak ada belok. Jalan yang mustaqim iaitu jalan yang boleh membawa kepada kita tu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, boleh menjauhi kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim ni jalan yang betul, yang lurus. Jadi kalau kita ni ikut jalan yang lurus, pastilah kita akan selamat. Walaupun balah-balah mana pun kita akan selamat. Hak ning, hak garanti, hak cerak mari dah. Agama kita adalah agama yang mempunyai siratal mustaqim. Tidak ada lekok sikit pun. Tidak ada lekok sikit, selekuh jadi ada sikit habuk. Walaupun sedikit. Sebab apa? Kalau kita ikut jalan lekok je, nampak yang sikit, tetapi dia akan pergi terus kepada jalan yang sesat selalu dah. Macam kereta api, dia lekok. Dia lekok tu sikit je, tapi apabila dia pergi, dia pergi berpuluh-puluh kilo. Sebab itulah agama kita agama yang straight. Tidak ada lekok. Dan kita duk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang mustaqim. Dan jalan ini ialah jalan mana? Jalan yang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah jalan yang mana, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana mereka itu, mereka yang kamu beri nikmat. Beri nikmat iaitu di dalam surah di dalam suratul Nisa, wa man yut'illaha war rasul faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada' was-salihin wahasuna ulaika rafiqa. Jalan yang kamu memberi kepada orang yang dapat nikmat, iaitu dia orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka itu akan bersama dengan orang yang dapat nikmat, iaitu daripada golongan para nabi-nabi dan orang yang siddiqin dan orang yang syahid dan orang yang soleh. Maknanya cara mereka inilah yang selamat. Cara nabi hidup, cara orang siddiqin hidup, cara syuhada hidup, orang soleh hidup, cara ninglah mereka yang selamat. Jadi hak kita duk minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala beri jalan yang lurus ialah jalan ni. Maknanya jalan yang hidayah, supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hidayah yang Allah Ta'ala bagi ini, ulama kata ada dua, iaitu hidayatul dilalah dan hidayatul ma'unah. Hidayah dilalah ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk kepada semua manusia. Allah Ta'ala tunjuk kepada semua manusia, tak kira orang Islam, orang kafir, tak semua. Allah Ta'ala tunjuk jalan yang baik, tunjuk jalan yang betul,
Dan jalan ini semua orang tahu hak ni hak molek. Semua orang tahu hak ni hak molek. Jalan ni kalau mu ambil, kalau mu ikut, mu akan selamat. Wahadainahun najdain. Tunjuk dua jalan. Ini hidayatul dilalah. Semua orang tahu benda-benda molek. Benda-benda yang baik semua orang manusia tahu. Tetapi manakala hidayatul ma'unah ditentu dan dikhas. Mohon kereta WTC 5432 alih. Kerana kereta untuk beri laluan. Persona WTC ya. Boleh. Memohon kereta Persona WTC 5432 alih insya-Allah. Kembali kepada masalah hidayah. Sebagaimana kita kata kita nak minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah yang dimaksud di sini ialah hidayah ma'unah. Hidayah khas untuk orang mukmin. Kerana orang mukmin ni sentiasa minta jalan yang baik supaya Allah Taala masukkan dia dalam golongan al-hidayah, orang yang dapat hidayah. Bukan kata terima maklumat, terima sakafah, terima sahaja tahu benda-benda yang baik, tidak beramal, tidak ikut. Ini maksud dimaksudkan dengan maksud kata hidayah yang dimaksud kata kita dak kata ihdinas siratal mustaqim. Dan bukan jalan orang yang kamu murka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang orang yang kamu murka. Siapa? Di dalam Al-Quran pun kata dah orang yang maghdub ni, orang yang kamu murka ini ialah orang Yahudi dan orang Nasrani. Jalan mereka itu jalan sesat. Jalan yang kamu murka. Hak kita dok baca dalam semaya semua-semua kita dok minta benda gini supaya Allah Taala tunjuk jalan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang apa nama ni, orang yang kamu marah, yang kamu murka, yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Iaitu jalan mereka ini waladhallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Masalah sesat ini dal, sesat. Sesat selagi, maksud selagi mudil dan menyesat orang pula. Jadi dua. Maksud sesat di sini dal, orang sesat saja ni maknanya dia yang sesatnya. Tetapi hak selaginya menyesat orang. Okay. Hak tu kita minta jauh juga. Tetapi kalau kita minta jauh daripada dalin saja, maknanya kita ni tak sesat dah. Tak kira kita ni nak menyesat orang. Okay. Padah dengan hak dalin saja. Maksud dalin ni makna kata jangan ikut jalan hak sesat. Dan orang yang mudil ni, yang menyesat ni dia akan menanggung dosa-dosa orang yang ikut dia. Sebab itulah kalau kita ni buat satu-satu pa'il perangai yang tidak baik dan orang lain pun ikut sama perangai kita yang tak baik ini, maka kita akan tanggung dosa mereka itu sampai hari kiamat. Dan inilah yang kita doa, dok semaya, dok minta tiap-tiap kali jangan. We to have ni, we kita ni jadi orang yang sesat. Dan sekalilah kita ni bukan orang yang menyesat. Amin. Dan kita pun pakat kata amin. Ini adalah bukan ayat Quran, ialah adalah kalimah daripada malaikat ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mentafsiri beberapa tafsir, setengah kata ini adalah bahasa Arab, setengah bahasa bukan bahasa Arab, tapi itu adalah perbincangan yang panjang lebar. Jadi kita minta amin supaya Tuhan memperkenankan permintaan kita daripada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
hak tu, memperkenankan benda tu. Dan setengah-setengah ulama giduk tambah lagi Rabbil Firli ke gapo hak tu, amo pun tak pun nak cerak manalah. Tu. Tetapi hak maksud daripada amin ini, amin benda tu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lepas tu amin. Itu sajalah sedikit sebanyak peringatan kongsian kita saya bersama pada pagi ini, pagi yang mulia ini. Semoga kita dapat hidayah pertunjukkan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.